bos nih. Oke bos. Siap. Pilih Saputra. Yes. Kak bos. Di acara ini, bos memanggil orang yang kamu cintai sekarang. Apa kamu siap? Siap. Tapi pertanyaan kalau memang dia datang ke sini, kok dia nggak ngabarin saya, bos? Lo emang lu sama Elvia ini udah pacaran sekarang? Ih, kepo banget laki-laki ini. Bukan, cuman... Enggak, sekarang ini lu segampangnya itu nanya-nanya gue dan gue jawab. Sekarang gue nanya sama lo. Oke. Lo ada hubungan apa sama Ate? Hah? Siapa Ate? Bentar, kenapa? Siapa Ate? Ah, siapa Ate? Kemarin lu cintain. Cinta gue itu hanya untuk keluarga. Ya. Karena kalau kita mencintai keluarga kita... Kita memberikan apapun buat keluarga kita, rezeki kita insya Allah menjadi lebih luar biasa. Oke, kita akan panggilkan ini dia, kekasih Billy Saputra, Elvia. Kenapa lu? Ah bos. Kenapa lu? Gawat banget. Kayaknya kan tadi kita mau bikin surprise. Surprise? Iya, buat si Billy. Billy? Iya. Ah, bos. El nggak mau masuk, bos. What? Ya, udah gue bilang tadi, ayo El sebentar aja coba ngomong aja nggak mau. Dia udah merusak my head will go on aku, kata dia. Jadi, artinya... Tapi lu nggak tahu si El datang ke si acara ini nggak tahu? Nggak tahu, ngomongnya di apartemen. Emang lu di apartemen, Jon? Wah, masa jadi bener, Jon? Lu sekarang udah tinggal bareng sama dia? Oh, living to my life. Gua kan punya rumah, rumahnya almarhum. Ya udah, kalau gitu terserah lah, itu mah urusan lu. Lu kasih tau dong sama El dong, profesional dong. Gua kan bahas-bahas Hilda karena ini kan sebuah konten, bener gak? Iyalah. Lu kalau gua bahas Angel Elga, lu marah? Jangankan Angel Elga. Zaskia Gotik. Semua. Dua kontainer mantan gua. Gak usah marah. Kenapa harus marah? Kalau misalkan lu dibahas Zaskia Gotik gak masalah? Iya. Angel Elga gak masalah? Gak masalah, gua siapapun bahas. Di Palola gak masalah? Gak masalah. Yang di Kalibatra? Sama CS. Jangan gitu dong. Tuh enggak. Video call anak. Udah El, kita urus dulu El. Kita panggilkan sekali lagi. Ini dia, Elvia. Ah, El sebel. Tadi dibanding-bandingin sama Hilda. Sama-sama dibilang cantik. Kamu gak usah marah. Itu bagaimana itu, El? Nah, sebenarnya El gak ada ya? Gak ada, bohong. Sebenernya El gak ada. Kena, kalau anak gaul, kena. Prank! Prank! Gak kira ada. Tapi berarti lu sama El gak pernah telepon-teleponan seintens sama Hilda dulu ya? Enggak, gue intens. Eh, kita ngobrolnya duduk aja kayak ngantri sembako kita pagi ini. Ayo duduk, Billy Saputra. Yes. Kamu suka tipe cewek yang suka masak? Itu poin lebihnya sih. Hilda bisa masak? Bisa. El? Bisa. Dulu bisa masak? Bisa. Sering masak-masakan berdua di dapur gitu. Yeah. Iya, kalau Hilda tuh katanya hobinya makan, terus masak juga ya? Iya, yeah. Dia pinter loh, dia dari situ pindah ke sini. Dia udah mulai takut digigit sama lu tuh. Kan dia aja ngegeser ke sini tambah deket lagi. Tapi lu paling suka masakan Hilda, bener? Itu kan versi lu, ya kan gua nanya sebagai bos. Ya lu kalau nanya jangan langsung mengejat seseorang seperti lu itu. Lu enggak pede kalau cuma jawab. Iya sih. Ya gua bukan enggak pede, kalau gua menghargai pasangan gua. Gua nanya, Vicky, ya. Lu paling suka masakan Zaskia Gotik? Tuh kan gua nanya. Zaskia Gotik? Ya kalau yang benar mah kasih pertanyaan. Kan kalau yang ono, yang kemarin ini doang. Aku udah tiket, aku takut nanti tangan aku rusak. Jadi aku enggak mau masak. Jadi
tangan aku nanti kena minyak. Serius gue. Kalau Saskia, ya oh yang goyang, yang goyang. Iya. Oh, nguleknya sambil goyang ya. Apalagi kalau masak itik goreng. Wow. Kamu usia berapa mau menikah? Usia ya dikasih Allah aja lah. Jadi gak ada target? Gak ada target. Kamu Vicky, usia berapa mau menikah lagi? Gak hancur semua rumah tangga saya. Oke, kalau gitu saya akan pakaikan satu bintang tamu lagi. Kalau dia ini masih jauh lebih muda dari kita, tapi dia sangat terkenal apalagi saat dia masih kecil, punya grup namanya Cowboy Junior. Ini dia, Aldi Maldini. Sekarang siapa pacar kamu yang terbaru? Erika. Cie. Erika. Ya. Elvira. Siapa lu sekarang lu pacar? Oke, Aldi Maldini duduk. Duduknya harus begini. Set. Duduknya gitu ya? Iya, oke. Kok gak boleh gitu, Aldi Maldini, kamu pernah menikung atau ditikung pacar? Ditikung pernah? Pernah. Sama siapa? Sama Bastian katanya. Iya. Ini gue tahu. Jadi lu tahu Bastian. Satu grup Bastian sama dia tikung-tikungan cewek. Siapa yang direbutin? Salsa ya, Salsa Bila. Enggak. Iya, Salsa Bila. Enggak pernah ditikung. Tapi udah putus. Udah putus. Sertijab gitu maksudnya. Oh. Sertijab. Tapi sekarang lu pacarnya katanya beda usia 6 tahun. Ya, tua. Erika lebih tua 6 tahun dari kamu. Ya. Wah. Wow. Wow. Jadi Ali umur berapa? Aku 19. Oh, berarti dia 25. 25. Berarti kamu mengikuti jejak sang kakak, mengikuti jejak. Si Ali sama Erika bedanya 6 tahun itu mah masih biasa. Rapi amat bedanya 20 tahun. 15. Saya selamat Mbak Yuni, apa kabarnya? Sehat. Bye. Kenapa kamu suka sama yang lebih tua? Pengen merasakan roller coaster yang berbeda? Maksudnya suasana. Enggak, sebenarnya enggak nyari yang lebih tua juga, memang dapetnya kan laki-laki yang memilih. Ya tapi kebetulan dekatnya sama dia. Gimana? Kalau kan tipenya bukan yang dekat satu, dekat sama yang lain juga enggak. Aldi Maldini, kamu nembak pacar kamu yang 6 tahun usianya di atas kamu itu di rooftop, di atas gedung, iya, pakai bunga-bunga, lilin tinggal ditiup. Ih, romantis takut banget. Takut babi ngepetnya lewat. Bener itu kamu pakai mesra ya, begitu? Bener. Romantik banget. Karena emang aku orangnya gak pernah mesra, harusnya gak pernah romantis. Coba jadi kita boleh reka adegan. Anggap okay. Sahila ini adalah Erika. Ya. Coba gimana? Jadi sebenarnya emang dia gak mau diajak ke rooftop kan? Karena baru pulang banget dari Balikpapan terus dari Bali gitu. Terus dipaksa naik terus ditutup matanya. Oh, tutup matanya? Tutup matanya. Si Vicky tutup usianya loh kemarin. Terus dibuka matanya. Wah, Aldi. Terus ada tulisan tuh, I love Erika. Gimana tulisannya, dari apa? Oh, jadi pas kamu ajak ke rooftop di bawahnya ada tulisan Aldi Rof. Enggak, I love Erika. Gitu. Dari lilin-lilin. Coba. Lilin sama bunga gitu di. Adegannya di ini, di apa, diilustrasikan. Oke. Okay. Aduh, kayak mau lamaran ya. Apa-apa, kita lihat. Oke, okay, mulai. Kita belajar dari Aldi ya. Kamera roll, oke. Okay. Okay. Wifi audio, oke okay, semuanya. Action. Terus dibuka nih. Oh my God. Nah, gak gitu dia, gak gitu. Oh gak gitu ya, terus gimana? Apaan sih nih gitu? Oh apa? Oh cool, terus, cool. Ya, cool. Coba, ya. Coba, terus. Apaan sih nih? Ya terus. Terus tembak pegang, dia? Pegang tangannya. Pegang. Izin ya kak. Iya. Gak apa-apa. Kasih. Kakak. Terus ngomongnya apa ya, lupa ya. Pokoknya mungkin udah dekat kan udah 5 bulan ya. Udah lama. Nih kayak gini ngomongnya. Ya. Okay. Pasti semua cewek butuh kepastian. Butuh status gitu. Kamu lihat aku dong ngomongnya. Oke, okay. Aku orangnya emang gak pernah romantis, tapi kali ini aku coba bikin semuanya untuk kamu karena selama kita dekat, kamu udah selalu ngasih yang
terbaik buat aku. Terus? Hari ini aku sayang sama kamu. Oh. Erika Karlina, will you be my lover? Gitu. Terus kasih bunganya. Terus Erikanya? Erikanya gini, apa sih gak jelas gitu ngomong. Udah gitu. Terus diambil bunganya, iya mau katanya. Oh iya. Terus mau. Abis itu pelukan. Ya pelukan, pelukan. Ya. Ciuman, ya. Ciuman. Makan reka adegan itu diperankan sama orang lain, bukan sama Aldi. Eh, enggak dong. Aduh. Udah, teman-teman. Tetapi, oke, bos. Siap, bos.